Ya, tanggapan kami dari pihak keluarga soal tuntutan terhadap Ricky Rijal, itu yang saya ikuti dari tadi, bahwasanya Ricky Rijal ini kan tuntutannya sama dengan si Kuat Maruf. Tadi di waktu persidangan Kuat Maruf, bahwa yang meringankan Kuat Maruf katanya itu kan bahwa Kuat Maruf itu adalah seorang sipil, bukan penegak hukum. Sedangkan di tuntutan Ricky Rijal saat ini, dia adalah seorang polisi yang belum di PTDH. Kok bisa sama tuntutannya 8 tahun? Padahal peran si Ricky Rijal ini sangat berperan di kematian almarhum Joshua. Mulai dari Magelang, dia sudah menyimpan senjata almarhum. Dan sesampainya di Saguling itu, dia mengetahui rencana-rencana untuk pembunuhan almarhum Joshua. Itu yang sangat kami perhatikan dari tadi. Jadi dari pihak keluarga sendiri memang menginginkan jika Ricky Rijal dituntut lebih besar ataupun lebih banyak jika dibandingkan Kuat Maruf yang merupakan sipil. Seperti itu? Itulah harapan kami satu-satunya. Harapan kami nanti di keputusan dari Majelis Hakim, kiranya hukuman Ricky Rijal ini diperberat oleh Majelis Hakim. Untuk Kuat Maruf sendiri seperti apa? Menurut Anda apa sudah cukupkah 8 tahun penjara? Menurut keterangan tadi, tuntutan di pengadilan bahwa dia itu yang meringankan, kata jaksa penuntut umum, buat si Kuat Maruf. Kuat Maruf ini adalah seorang sipil, bukan seorang anggota penegak hukum. Itulah yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi. Kalau keinginan kami keluarga, memang semua yang terlibat di dalamnya, di dalam pembunuhan berencana ini, kemauan kami dihukum seberat-beratnya semuanya. Biar ada efek jera di kemudian hari.